Teman-teman, assalamualaikum. Ini kita mau otak-atik power ampli sonic bomb menggunakan TR Toshiba. Sebelum kita lanjut, kita buka dulu. Sengaja saya tinggalkan satu bautnya biar ada biar ada gayanya. Nah, ini trafo 30 ampere, mereknya Era Masa Depan. Kemudian tegangannya 55 dan 48. Tegangannya 55 dan 48, tapi di sini saya pakai 48 karena sonic bomb ini tidak bisa menggunakan tegangan 55. Nah, jadi di video kali ini saya akan modif dia supaya bisa menggunakan tegangan 55 volt AC ya. Kita modif bagian drivernya biar bisa menggunakan tegangan tinggi. Langsung saja kita buka dulu. Oke, sekarang sudah terbuka ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini, ini PCB untuk transistor final. Di situ ada sekring. Sekring sebelah kiri dan sebelah kanan itu min dan plus. Dan itu jika kita telusuri itu ada dari sekring kemudian masuk ke drivernya ya. Untuk bagian minnya, kemudian bagian plusnya juga kayak gitu. Ini ada sekring masuk ke transistor final, kemudian masuk ke driver plus. Nah, jadi yang kita potong itu ini plus dan min, kita potong dan kita pasang dia resistor seperti ini. Saya menggunakan 5 watt 10 ohm. Atau 5 watt 5 ohm juga tidak apa-apa. Kita pasang, jadi setrum yang ke driver itu ada terhambat sedikit. Karena untuk TR final kan tidak apa-apa kalau tegangan tinggi. Yang masalah tuh bagian drivernya, jadi kita hambat sedikit saja 10 ohm untuk tegangan yang masuk ke driver. Kita lihat tegangan yang masuk dari sini. Tegangan min. Jadi tegangan min yang masuk ke driver itu kita hambat dengan ini. Begitu juga sebelahnya. Yang ini langsung saja kita kerjakan. Oke, jadi nanti R-nya dari sini ke sini, kemudian kabel putih plus yang ke drivernya itu kita ambil ke sini. Jadi dari sini ke R, dari R ke sini, dari sini ke driver. Kayak gitu.
Oke ya, sekarang sudah jadi, sudah hampir selesai. Kemudian kita pasang seperti semula. Dan tegangan utama juga jangan lupa kita pasang. Kemudian kita akan coba tes. Untuk memasangnya saya potong ya videonya, langsung saja kita ke pengetesan. Oke ya teman-teman, sekarang sudah siap. Voltasenya juga sudah kita ganti. Ini aduh, menggigit teman-teman. Oke. Sekarang sudah on tuh kipasnya. Yaitu tangan saya kena tiup kipasnya, coba lihat sendiri. Sebelah juga. Oke. Langsung saja kita tes ya. Menggunakan musik. Sebentar dulu, nunggu koneksi wifi. Oke, sekarang lagunya sudah sedia ini ya. Kita coba hidupkan lagunya. Kemudian kita coba buka volumenya. Ini menggunakan satu box speaker isi dua, per speakernya itu 800 watt. Oke, sekarang kita coba sebelahnya lagi ya. Oh, nggak ada suara teman-teman. Nggak ada suara. Kenapa ini? Oh, belum volumenya belum diputar. Oke. Oke, sampai di situ saja. Terima kasih. Assalamualaikum.